Katanya yang dikasih uang 5 juta, emang dikasih uang 5 juta, Kir? Cuma 200, sisanya diambil lagi. Seorang konten kreator bernama Monver Salim viral karena bikin konten berbagi dengan membantu seorang kakek yang diberi uang sebesar 5 juta rupiah. Dan kemudian muncul video wawancara wanita dengan kakek yang diberi uang tersebut. Ternyata, sang kakek mengaku bahwa seluruh uang yang diberikan diambil kembali. Setelah konten selesai direkam dan dirinya hanya menerima uang sebesar 200 ribu rupiah dari total 5 juta. Kata mereka dikasih uang sebesar 5 juta, tapi nyatanya cuma 200 ribu, sisanya diambil lagi. Jadi, enggak sesuai dengan yang ada di video, ujar si kakek dalam video TikTok Indah 260. Setelah beredarnya pernyataan dari kakek tersebut, netizen marah terhadap Monver Salim karena telah menipu banyak orang dengan konten sosial yang dibuatnya. Akhirnya, Monver membuat video klarifikasi tanpa permintaan maaf dan malah membela diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan gue, Monver Salim. Mungkin klarifikasinya sangat singkat lah. Mungkin orang itu yang tidak tahu dan tidak pernah menghargai konten orang. Kakek itu saya ajak ngobrol apa mau atau tidaknya gitu ya. Ternyata kakek itu mau. Ya, saya tidak pernah memaksa orang melakukan saya sih. Mungkin yang prediksi otaknya kecil mah, pemikirannya kayak gitu guys. Klarifikasinya sangat singkat. Mungkin orang itu yang tidak tahu dan tidak pernah menghargai konten orang. Menurut Monfort, sebelum membuat konten, saya juga ngobrol sama kakek tersebut. Apakah mau berpartisipasi? Ternyata dia mau. Saya tidak pernah memaksa orang untuk bikin konten dengan saya. Mungkin yang diprediksi otaknya kecil pemikirannya, jelas Monfort. Yang suka menghujat-hujat demi Allah. Ya, saya nge-live buat orang-orang yang tidak mampu, lanjut Monfort.